Salam jumpa Sumak Minggu, Deden Noe, si drummer ember bekas, akhirnya dapat hadiah satu set drum asli. Deden Pramana atau dikenal sebagai Deden Noe dalam akun YouTube-nya, si drummer ember bekas itu, akhirnya mendapat hadiah drum asli dari pengusaha drum Indonesia, Bafo Drum. Drummer ternama Indonesia, Muhammad Iqbal atau dikenal sebagai Yo Iqbal, akhirnya juga datang langsung dari Jakarta menemui Deden Noe di Desa Batu Lambang, Bengkulu Selatan pada Rabu pagi. Master drum, Yo Iqbal yang juga sebagai player bagi para musisi ternama seperti Padi, Agnes Monica, Tohpati, dan Iwan Fals ini, datang langsung dari Jakarta sambil membawa satu set drum senilai 25 juta dari Bafo Drum untuk dihadiahkan kepada Deden sang drummer ember. Deden Noe memang berbakat bermain drum, sama halnya dengan Ali Batak yang berbakat dalam bermain gitar. Lantas bagaimana jika dua talenta ini bersatu? Ternyata Deden diam-diam mengkreasikan permainan drumnya dengan video Ali Batak. Gaya drummer rock yang menghentak akhirnya viral dan membuat Deden banjir pujian. Sementara musisi luar negeri yang juga akan memberikan hadiah satu set drum bagi Deden, tidak perlu diharapkan kalau saja mau dikirim satu set drum, ongkos kirimnya juga mahal, lebih baik tidak usah, kata Deden. Lantas bagaimana setelah dapat hadiah satu drum, apakah drum kalengnya mau dibuang atau dijual? Bagi Deden, drum kaleng bekas memiliki nilai cerita yang lebih penting dan sangat mengesankan. Inilah Deden sang drummer kaleng bekas.